PWP Diamond. J Aqua X Kimura yang dirombak di garasi MJPM. Mesinnya Hino RN 285 dan bodinya HDD Jetbus 13 Voyager, teman-teman. Dan masuk juga nih bus Kalinggajaya Kohaku rute Jakarta Jepara Sultan kelas Tasik Bandung Jakarta Lubuk Basung. Avante H7 ya. Dan mesinnya Mercedes-Benz 1526. Salingka Agam. Yang ini Mercedes-Benz 1626, yang tadi 1526. Bodinya sama ya, Avante H7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel saya Rini Novrian. Pada kesempatan sore hari ini, tepatnya ini jam 5:30 sore atau jam 16:30, saya sedang berada di rumah bus Polres Pelawat Cirebon, Kota Tangerang. Dan seperti biasanya saya akan memperlihatkan aktivitas-aktivitas keberangkatan bus pada sore hari ini, teman-teman. Dan jam 4:30 ini itu didominasi oleh keberangkatan ke Surabaya ya. Surabaya, Wonogiri, dan Yogyakarta, teman-teman. Langsung kita absenin aja ya, ada armada apa aja di sini. Dan sini ada bus PO Arianto di pojok sini sendirian ya, dengan HM039. 39 tuh kalau nggak salah Miracle ya. Keras-kerasannya Alphatah atau sebaliknya, saya agak lupa. Bodinya Avante H7 dari garapan karoseri Tentrem. Dan mesinnya Mercedes-Benz 1626 air suspension. Dan di sebelah sini ada bus Sumber Alam dengan bodi Discovery dari garapan karoseri Laksana dengan mesin Hino RK 8260 rute Jakarta Yogyakarta angkatan sore, teman-teman. Dan unik banget armadanya ini masih menggunakan kaca geser ya di atasnya. Datang lagi nih Sumber Alam 2 unit untuk keberangkatan Jakarta Yogyakarta. Yang ini rombakan juga nih HDD Jetbus 2 plus sanksi Setra. Duh, ada promosian Red Bus. Masuk lagi bus STJ Morgul. Ini via Tawangmangu ini jalurnya, angkatan sore. Opsi untuk pengganti STJ Fatana, angkatan pagi. Cakep armadanya ini, mesin depan Mercedes-Benz OF 1623. Dan bodinya ini Legacy SR3 Discovery, ini panorama ya. Dan bus ini istimewanya itu yaitu bagasinya los bagian belakang. Jadi Sumber Alam untuk Jogja ada 2 unit, dan STJ ada 3 unit di sini ya. Morgul, Trolltunga, dan Aqua. Trolltunga ini ngisi Wonogirian ya, angkatan sore, dengan harga tiket Rp260.000. Dan Aqua itu belum tahu nih, land mana ya. Kemarin sih sempat land Praci Dringo ya. Karena SCJ kemarin sempat rolling terus armadanya. Jadi yang tahu bisa komen di kolom komentar. Ada Kalinggajaya Kohaku yang tadi datang. Ini ada masuk juga nih Murni Jaya. Dan di pojok sana itu ada 2 unit Sinar Jaya, Arimbi Pekalongan, Laju Prima Jakarta Boja, ada DMI Jakarta Wonosobo dan PBP Jakarta Wonosobo. Tampilan parkiran kedua terminal bus Polres Pelawat ya, di mana bus STJ Trouble parkir di sini. Alhamdulillah hari ini STJ udah pada berangkat semua ya. Armada udah sehat semua. Kemarin terakhir tuh ada STJ Draka dan Mowgli. Sekarang alhamdulillah udah sehat semua dan udah jalan semua armadanya. Kita akan bus STJ Aqua, teman-teman. Dan sini ini RN 285 dan bodinya HDD Jetbus 13 Voyager X Kimura. Bus SDD Rosalia Indah, rute Jakarta Solo Madiun, teman-teman. Star Bitung. Nah, kita lihat tampilan dekat dari dua bus STJ ini ya. Tadi Aqua sudah berangkat, tinggal Trolltunga dan STJ Morgul Ribon, teman-teman. Rute Jakarta Magetan via Tawangmangu, angkatan sore. Dan dari sampingnya, teman-teman, ini yang saya pengen nih, welded warna kuning, ring warna kuning, menyesuaikan warna livery dan body ya. Cakep banget ini asli. Dan kaca filmnya lumayan gelap ya. Ini toilet tengah, teman-teman. Seatnya ada 30 dengan konfigurasi 22, dilengkapi bantal selimut dan leg rest. Selimutnya ada bed cover.
Dan ini bagian sini, dua seat ke belakang itu lebih tinggi posisi tempat duduknya. Dan ini full bagasi di bagian belakang yang bisa muat motor 2 hingga 3 unit ya. Dan untuk saya lihat rekam review-review orang-orang sih yang udah naik trip report juga, ini lumayan halus ya mesinnya, karena ada sekatnya jadi keredam sedikit. Kan Gus Murjaya. Terus ada tail light-nya ini. Boys, Legacy SR2 X HD Prime. Oh, Aluna. Unit Grace, yang dimana sekarang STJ punya 10 unit yang seperti ini ya. Kemarin rilis lagi 5 unit. Dan karena ini mesin depan, jadi belakangnya benar-benar senyap banget. Nah, ini deh yang high leg banget ya tadi. Saya ketemu tadi di jalan, dan tangling banget ya ini armada, jadi mulus banget armada reguler dari STJ Troll Tunga ini. Saya lihat ini tutupan velgnya udah terpasang semua, ada stainless variasi zaman sekarang ya. Dan ini udah di-repaint ulang, udah di-repair, pokoknya udah lengkap lah. Dan selendang-selendangnya udah mulus lagi, bagian belakangnya juga udah mulus, udah cakep lah pokoknya. Ada tambahan lampu blitz, dan tak lupa ada stiker tersohot ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mantep banget ini armadanya, tangling. Tadinya ini tampilannya udah bener-bener hancur banget. Di video saya 1 tahun yang lalu ya, yang dia berbulan-bulan perpal di Polaris nggak ngelen. Sekarang jadi tampil mulus seperti armada Grace dari karoseri, teman-teman. Untuk lubang knalpotnya cuma ada satu, dan gardu knalpotnya juga ini jadi diaren ke bawah ya. Dan di stud barnya ini ada kepet leren nyanyi belajar ngaji samping ya. Bener-bener mulus seperti armada baru ya. Ini seatnya konfigurasi 2-2 dari Aldila dengan total kapasitas 30 seat, 8 baris di kanan dan 7 baris di kiri. Yang sudah dilengkapi bantal, selimut, dan leg rest. Bisa dilihat selimutnya tebal banget ya, ini udah bed cover. Dan stiker-stikernya ini udah lumayan lengkap dan lama nih, stikernya masih bagus tapi tampilannya. Ada stiker free wifi, ada fasilitas Wonderful Indonesia, booking tiket online download di aplikasi STJ yang ada di Google Play, dan Luxury Bus. Ini posisi bagasinya masih buka ini. Dan ini rutenya Jakarta Wonogiri, Atang Sore. Kontrol tungganya masih yang dulu ya, belum diganti nickname-nya. Ini bagian spion dan topinya ini mulus banget, baru benar-benar di-repaint. Dan bagian bumper bawahnya nih, buset ganteng banget. Pakai winglet putih, dan lekuk-lekukan bodinya dikasih cat warna putih ya, di pilok. Dan logo STJ baru, dan tulisan STJ-nya di bagian bumper depan, bawah wiper. Dan ini ada strobo 2 di atas bawah ya. Dan di topi ada bacaan Ken-ken Kabare. Private Emotion. New Setra Jetbus SHD 2 Plus. Nah, bener nih stikernya, menyesuaikan body. Ini tampilan depannya ya, full. Dan ini ada CD-CB-nya. Ya total seat, kalau misalnya full seat sampai luber, CD-CB keisi, itu sampai 32 seat ya, masuk penumpangnya. Bagian dari samping kirinya. Dan penumpangnya belum banyak-banyak ya, masih sekitar 5 atau 7 orang. Dan ada tambahan lampu blitz di bagian bumper bawah. Bukan blitz, kayaknya ini lampu jarak jauh deh. Bagian dalamnya ya, masih bagus banget. Dan seperti ini bagasinya, bagasi juga mulus banget nih. Dan ini barang-barang penumpang udah lumayan banyak. Suara mesin ini masih halus ya. Harga tiket Wonogiriannya ini di angka 260.000 ya. Hari ini diisi oleh STJ Troll Tunga, berarti besok bisa diisi oleh STJ Aransa. Aransa itu tim Jogja dulunya. Sekarang dia Wonogirian Paten. Tapi kadang-kadang rolling dadakan juga sih. Patuan Bus Sinar Jaya yang terbaru ya. Rute Jakarta Surabaya dengan mesin Hinerka 8260 dan bodinya MHD Jetbus 3 Plus yang sudah bandut tipis ya, Dream Coach. Oh, tertunda ada TVD angkatan sore Yogyakarta berangkat juga ya. Ini penumpangnya baru ada 2 nih. Akan Bus Agung Sejati Brief AS136. Dan ini salah satu unit sumber alam diberangkatkan ya. Ada geser semua ini di atasnya. Bisa double angin dari alam ini.
bus STJ Trol Tunga diberangkatkan teman-teman menuju Wonogiri dengan harga tiket Rp260.000. Kan Bu Sumber Alam lagi ya, habis nih. Sama dia ada kaca gesernya juga. Masuk bus Handoyo dari PT Indo Transport Abdi Mas.